Durian paling mahal sedunia. Enak banget. Enak banget. Hai hai, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas makan es cendol durian yang enak banget di Kuala Lumpur. Yuk disimak. Halo halo. Hai hai. Kita lagi nyobain, ini apaan? Kita lagi nyobain apa ini? Cendol durian Musangking. Nah, harganya berapa? 38 ringgit. Kalau dikursin harganya 150 ribuan ya. Ini adalah es termahal yang pernah aku makan. Tadi mana ya? Coba ya. Yang pun cair. Jangan lupa nih, kita online pakai ini. Tetap ya, endorse-nya tetap ada. Endorse-nya tetap ada. Penampakannya, kok begini? Cahayanya. Bentar ya. Tara. Tuh ada apa aja, ada duriannya, ini durian Musangking, durian paling mahal sedunia, ada cendol, terus ada apa namanya, ini apa sih namanya, ini leci ya, leci ya, ada lecinya. Oke, okay. Apa rambutan, bukan rambutan kayaknya, rambutan kayak. Gimana? Ke apa? Botan gak kira-kira? Lumayan ya. Enakan es oyen sih. Aku copot. Ya ampun. Es oyen tuh kayak apaan? Es oyen gak tahu. Enggak. Itu di Bandung, jadi isinya nangka. Apa ya? Aduh, duh, 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 duh. Ya ampun. Oh, udah cair-cair gitu. Kayaknya asik banget nih. Isinya macam-macam. Macam-macam. Ternyata ada. Ini kayak kepenuhan. Nih ya, cobain si durian yang paling mahal sedunia. Enak banget. Enak banget. Kayak mesti dicobain ya. Kita cobain. Apa? Apa sih ini namanya? Ini kecil. Apa namanya ini tuh? Biji. Pongge. Pongge lagi biji. Enak banget. Nyobain. Ceritanya romantis semangkok berdua. Padahal mahal. Karena mahal. Karena mahal. Jadi saya numpang aja. Ya, ada yang mau kesini deh, jadi beli, nggak usah beli ya. Icip aja. Kuahnya juga nggak apa-apa, kuahnya juga enak kok. Mau doyan durian? Doyan lah. Oh, oke. Okay. Duda keren juga doyan ya. Oh iya, single juga. Kenapa ya? Selalu bersama wanita-wanita single. Boleh ya. Jadi syaratnya iya, apa? Iya. Duda nggak apa-apa? Ya, yang penting keren kan, kayak durian. Yang penting gak malu-maluin bawa ke kondangan ya. Oh, yang sanggup membiayai perjalanan keliling dunia. Seumur hidup. Seumur hidup. Berat. Kata si cowoknya, gua aja gak pernah jalan-jalan, suruh ngongkosin lo. Sama lo. Nyobain ya. Ini nyobain nih. Gimana? Jadi kita di Putrajaya. Putrajaya itu apa? Masjid tempat pemerintahan gitulah. Jadi semua kayak apa ya? Kayak departemen-departemen Kuala Lumpur tuh ngumpulnya di sini. Kementerian-kementeriannya ngumpulnya di sini. Nah, harus diaduk kali ya. Aduk. Mari kasih tisu. Ya deh. Mari kita. Kayaknya gulanya di dalam. Cuma gini doang sih, ya Allah. Iya, tapi ternyata beneran duriannya tuh bener-bener enak. Enak tadi banget. Ada dua harga, satunya harganya setengah ya, iya. lebih murah. Cuman orangnya bilang beda rasanya, kata benar. Mau nggak sih? Nggak ada yang mau tuh? Nggak ada yang mau. Baca nggak?
Oh, ada itu ada ya? Tuh. Yang nonton 9.000 orang. Halu tapi jin semua. Ini kan masih siang. Oh, masih siang ya? Iya, di Indonesia masih siang. Ya sama lah, orang cuma beda sejam. Ini enak banget, enak banget. Dia pakai kacang juga. Ada kacang gitu? Ada. Ini jagung. Oh, ada kacang juga. Ada kacangnya. Oh. Ada kacang merahnya. Tuh. Kelihatan enggak sih? Kelihatan. Ini gimana sih? Ah, Nora, aku kayak gini. Ah, susah ya, sudahlah. Ini ada kacangnya. Ada durian-duriannya. Ada terus. Mungkin bisa buat peluang bisnis di Indonesia. Udah ada belum? Gak tau nih, durennya duren apa ya? Masih Medan? Iya. Kayaknya beda deh sama duren Medan. Ya gak sih? Beda gak sih? Beda lah. Rasanya juga emang beda. Ini mahal banget? Tadi kan 150.000. Segini doang kan? Iya. Aku makan ini, katanya di tempat yang paling murah. Dua gitu, hampir 1.500.000. Di mana? Daerah Bukit Bintang. Kata drivernya ini tempat yang paling murah katanya. Pas makan udah bayar 1.500.000. Makan durian doang. Berdua ya. Ini berdua segini satu mantuk ini. Bukan dua kepala gitu. Tapi makannya bareng-bareng. Tetap aja ngehe buat durian 1.500.000. Ya iyalah. Bisa dapat tiket Jakarta India PP. Oh, ini ininya nih. Saya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya? Aduh, sumpah lagi. Ini sumpah mahal cuma gara-gara duriannya doang. Ini apanya? Ini es batu. Jadi es batunya juga banyak. Enggak mau rugi ya dia. Duriannya mah cuma berapa biji? Satu ya? Dua, Deng? Dua. Dua biji. Lucu ya ini yang dikasih apa campurannya nggak cu, kalau kita kan dikasih nangka ya kan jantung apa lu bagi dong Bayati sini, mbak mbak butuh endorse kacamata mbak kacamatanya lumayan nih loh kesini nih tuh oh iya nih ini siapa nggak tahu. Mbak Yati kayaknya lagi di luar deh, enggak ya? Nggak tahu, Mbak di luar nggak Mbak? Mana nih, nggak ada yang jawab. Kok ada yang nonton sih? Apa perlu gue yang nonton nambahin? Ini tuh yang nonton tuh ada 3 orang. Ada aku, suami sama anak. Nggak ada, selebih itu nggak ada yang nonton lagi. 3 juta, nomor 3 juta pemirsa yang nonton. 3 juta follower. Apalah nama-nama beken ya. Umpang. Umpang beken. Tambah lagi. Gak ngajak-ngajak katanya. Ya udah ini diajak. Ayo kesini. Ayo sini. Ini diajak. Ayo kesini buruan. Ditungguin. Udah kayak ke Blok M. Pakai Grab sini. Pakai Grab bisa benar. Kan kesini harganya harga Grab bukan? Anda kesini dengan harga Grab. Nah, gimana nih teman-teman? Tertarik nggak nih buat nyobain? Jangan lupa ya di subscribe. Oh,